Musibah kebakaran ini terjadi di pemukiman padat penduduk Jalan Sutoyo S, Gang Sepakat, Kelurahan Telaga Biru, Kecamatan Banjarmasin Barat, Minggu malam. Warga yang sedang menggelar acara keagamaan di dekat lokasi kebakaran sontak dibuat geger dan berteriak meminta pertolongan. Api diduga muncul dari belakang salah satu rumah warga dengan cepat membesar hingga melahap bangunan berbahan kayu ini. Dari data sedikitnya 3 buah rumah warga terdampak akibat kebakaran tersebut. Di dalam sempat menyelamatkan diri, Pak. Ya. Tadi kelihatan apinya dari mana awalnya, Pak? Dari dapur. Dari dapur itu di belakang itu dari sini. Tadi ada sempat mendengar suara ledakan. Ada, suara ledakan. Itu sebelum api membesar. Langsung gunung apinya. Setelah letupan itu lagi? Letupan langsung gunung apinya. Oh, berarti letupan dulu aja, Pak? Hanya letupan dulu, hanya apinya. Iya, Pak. Semeret. Setelah itu, Bang, Pak, warga sendiri sempat mencoba memadamkan atau gimana, Pak? Kalau dia ada pemadam juga kita di sini. Ada. Oke. Jadi setelah itu, Bang, Pak, ibaratnya BPK itu berselang beberapa menit, Pak, baru datang gitu lah, Pak. Iya. BPK itu, Pak. Ya. Untuk kerugian dan penyebab dari musibah kebakaran ini masih belum bisa dipastikan karena masih menunggu hasil dari pendataan Dinas Sosial Kota Banjarmasin serta penyelidikan pihak kepolisian setempat. Mawardi dan Ade Anwar, Duta TV, Banjarmasin.